Abang tak nak meloga malam ni. Nak masuk benda apa ni? Benda tu lah. Benda. Benda tu. Tak kot. Tak. Betul tak nak? Betul. Okey, kalau tak nak, Milo tidur dulu. Okey. Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang ke channel Infonimasi, info hiburan untuk anda. Drama tempatan yang pernah menjadi fenomena hingga viral ke beberapa negara jiran, kali ini ia muncul kembali untuk musim kedua. Pada musim satu, drama ini diadaptasi novel My Rude Wife karya Cik No Cinta. Pada musim kedua ini, jalan ceritanya telah dibuat sendiri oleh penulis skrip drama ini. Oleh itu, sudah semestinya kita tidak tahu apakah jalan cerita yang mahu disampaikan untuk musim kedua ini. Melu untuk Fidaus 2, drama ini bakal ditayangkan di slot Akasia dan bukanlah slot Lestari lagi. Memandangkan drama ini mampu mencapai rating yang tinggi, pihak TV3 telah mengubah drama ini ke slot utama drama sangat. Fenomena drama ini tidak disangka-sangka dengan gabungan pelakon kacak Mekin dan gadingan yang sudah semestinya menjadi bualan mulut setiap peminat drama Melu untuk Fidaus, iaitu Ana Jobling. Selain dua pelakon tadi, terdapat juga pelakon yang kekal ada dari musim satu lagi dan kemunculan watak baru untuk musim kedua ini. Antara pelakon yang kekal adalah Taib Zamanuri sebagai Haikal, Zainul Ismail sebagai Walid, Halida Mazlin sebagai Rohana, Azhar Amir sebagai Kamarul, Kuza sebagai Kamariah, Hani Nasrina sebagai Lily, Sabrina Shalin sebagai Rania, Fimi Don sebagai Haris, Hairi Safwan sebagai Zain, Kasih Karina sebagai Damia dan Tengku Tia sebagai Nana. Selain itu, memperkenalkan dua watak baru yang akan mewarnai Melu untuk Fidaus musim kedua, iaitu watak Mawar dan Syak yang dilakonkan oleh Ika Fana dan Azim Yusof. Min dapat rasakan kedua-dua watak ini akan menggugat hubungan suami isteri antara Melu dan Fidaus. Korang boleh teka tak? Apakah perjalanan cerita yang mahu disampaikan untuk musim kedua ini? Diharapkan konsep ceritanya lain dari cerita Melayu yang lain. Namun terdapat beberapa petunjuk mengenai alur cerita yang bakal disampaikan. Menurut satu post IG pemilik akaun Ika Fahana pada bagai komen, menunjukkan para pelakon yang terlibat memberitahu sesuatu. Mekin dan Ana Jobling menyatakan bahawa watak Mawar adalah kakak Melo. Apa yang kita tahu, Melu hanyalah satu-satunya anak kepada Kamarul dan Kamariah. Adakah Mawar merupakan kakak tiri Melu? Nampaknya ibu atau ayah Melu pernah berkahwin lain sebelum ni. Mungkin ada cerita lama yang akan dirungkaikan ataupun ada cerita di sebaliknya yang kita tidak tahu lagi. Selain dari kisah dari watak utama, bagaimana pula dengan watak lain? Adakah Raikal bernikah dengan Rania? Bagaimana pula dengan Haris? Adakah dia masih mahu merampas Melu dari Fidaus jika rumah tangga mereka hadapi masalah lagi? Adakah rumah tangga Lily dan Zain kembali pulih selepas berlaku pergaduhan besar pada musim lalu dan Walid akan memaafkan perbuatan menantunya? Dan adakah penyakit Melu akan datang kembali? Drama 35 episod ini akan mula ditayangkan tidak lama lagi. Para peminat Melu untuk Fidaus mesti tidak sabar untuk menyaksikan gadingan Mekin dan Ana Jobling yang pastinya membuatkan penonton tidak keruan dengan adegan romantik mereka berdua.